anak dari Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Husain. Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Suami dari Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Baqir itu memberi nasihat kepada anaknya yang bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Anaknya Imam Muhammad bin Baqir ada beberapa. Ja'far As-Sadiq ada Zaid. Ada juga Zaid. Zaid ini mati terbunuh. Dia mati terbunuh karena didatangi oleh pengikutnya, dipaksa oleh pengikutnya untuk tidak mengakui Abu Bakar dan Umar sebagai sahabatnya. Dipaksa oleh pengikutnya Zaid ini agar tidak mengakui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditolak oleh Zaid tadi, bagaimana saya tidak mengakui Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, padahal datuk-datukku semua mencintai mereka, Abu Bakar dan Umar sebagai khalifahnya. Maka kemudian ditinggal oleh pengikutnya, di malam hari dia diculik, kemudian disalib. Disalib oleh Zaid, ya. Mati dalam keadaan disalib karena di zaman itu adalah zaman fitnah. Jadi kalau ada kabar keturunan Nabi itu tidak mencintai sahabat, ya berarti dia bukan keturunan. Keturunan Nabi itu cuma mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama-nama mereka kadang-kadang mengambil namanya Abu Bakar, namanya Umar, Aisyah, tidak jauh-jauh dari nama ini. Sebab mereka cinta kepada Abu Bakar, Umar, Aisyah. Sayyidina Ali sendiri mengatakan di dalam kitab Da'watul Da'mah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam kitab Da'watul Da'mah, Imam Abdullah bin Al-Hajjaj maksud saya mengatakan di dalam kitab Da'watul Da'mah, dia menyebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau Allah wajah, dia pernah berkata, aku tidak lebih utama dari guru yang menempel di dada Abu Bakar dan Umar. Dia pernah mengangkat tangannya, ya Allah, andai aku itu adalah guru yang menempel di dada Abu Bakar dan Umar. Nah, bagaimana kalau seorang mengaku mencintai Ahlul Bait Nabi, mengaku mencintai keturunan Nabi, tapi dia tidak cinta kepada Abu Bakar dan Umar dan tidak cinta kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, padahal yang mereka cintai itu mencintai Abu Bakar dan Umar dan Aisyah, bukan cuma mencintai, mereka satu sama lain saling berikat, saling berikat. Sampai Imam Ja'far As-Sadiq dia mengatakan, waladani Abu Bakar marhatain, aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa maksudnya? Maksudnya ibunya dia keturunannya Sayyidina Abu Bakar, neneknya dia keturunan Sayyidina Abu Bakar. Dia mengatakan boleh dari Abu Bakar marhatain. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak bukti-bukti yang mengatakan mereka itu tercinta sahabat Rasulullah SAW dan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah tercinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar mengatakan lagarabatu Muhammad ahadu ilayya min qarabati. Dia mengatakan keluarga
Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu mereka satu dengan yang lain saling mencintai, tapi biasanya di bawah ini repot sendiri, ilmunya tidak sampai seperti yang di atas. Nah, yang satu merasa dirinya paling mencintai sahabat, tapi membenci ahlul bait, salah. Yang satu lagi mencintai ahlul bait, membenci sahabat, salah juga. Terus yang kedua itu mana? Mencintai sahabat, mencintai ahlul bait, mencintai keturunan Nabi, mencintai seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang betul itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa benci. Kalau ada rasa benci kepada siapapun, itu salah. Itu salah. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Sayyidina Muhammad Al-Baqir memberi nasihat kepada anaknya Ja'far Shadiq. Dia panggil anaknya, kemudian dia mengatakan, "Hai anakku, simak nasihatku sungguh-sungguh. Sesungguhnya perbuatan baik itu indah jika dilakukan oleh orang selain diri. Perbuatan baik itu indah, tampak indah jika dilakukan oleh orang selain dirimu. Tapi perbuatan baik itu akan tampak lebih indah dari orang lain jika itu engkau yang melakukan." Dia tokoh dan dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Di masa itu dia merupakan tokoh. Perbuatan baik itu indah jika dilakukan orang selain kamu, dan perbuatan baik itu akan lebih indah jika itu muncul dari diri. "Hai anakku," kata dia, perbuatan yang buruk itu tampak menjijikkan jika dilakukan orang selain dirimu, dan perbuatan buruk itu akan lebih menjijikkan dari perbuatan buruk orang lain jika itu muncul dari diri, karena mereka bukan manusia yang makhluk, tapi mereka menjaga dirinya dari perbuatan buruk. Nah, sama seperti itu, nasihat ini sebetulnya jika bisa kita aplikasikan kepada diri kita juga. Orang tidak pernah ke masjid berbuat buruk, orang tidak pernah ke masjid berbuat buruk, yaitu buruk, perbuatan jelek. Tapi orang setiap hari 5 kali mondar-mandir ke masjid berbuat buruk, akan lebih buruk lagi di pandang orang. Orang pasti akan memandang lebih buruk lagi, akan memandang lebih buruk lagi. Perbuatan buruk dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, ya buruk. Namanya perbuatan buruk tidak akan pernah jadi baik. Jelek, apa jelek? Tapi perbuatan buruk jika dilakukan oleh orang yang berilmu akan jauh lebih menjijikkan. Dan itu sudah sunnatullah, hukum alam. Jadi orang semakin mengetahui, semakin besar tuntutan dia dalam berbuat. Seorang murid kalau dia tergelincir berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian wala yuhdimu bimuktadha syahwah, dia bukan cuma sekedar tidak melakukan perbuatan dosa, tapi seorang murid, sifat seorang murid itu tidak bermaksud dan tidak mencegah karena hawa nafsu. Jadi dia
dia tidak bermaksud mengambil sesuatu karena hawa nafsu, dan dia tidak bermaksud menolak karena hawa nafsu. Bagaimana ya contohnya? Contohnya ketika seseorang diberi uang, bapak. Seorang diberi uang, kalau dia menerima, tujuan dia menerima ini bukan karena syahwat, bukan karena rakus menerima uang. Tujuan rakus menerima uang ya, dia memang benar-benar mau mengumpulkan uang. Ciri-cirinya, kalau misalnya ada undangan di A, kemudian undangan di B, undangan di A itu kalau saya datang dapat uang 500.000, kalau undangan di B saya datang dapat uang 1 juta, nilainya mana? Hah? Nilai yang pertama kali undang, nah, wajibnya itu yang pertama kali mengundang itu yang kita datang tanpa pandang bulu, mau 500.000, mau 1 juta, mau nggak ada apa-apa ya juga kita datang. Kalau kita datangnya bukan karena uang, tapi kalau datangnya karena uang, jadwalnya bisa berubah. Nah, pertama sudah menyambuti, ternyata dapat 500.000. 3 hari lagi ada undangan. Undangannya yang mengundang orang kaya. Waktu itu orangnya miskin-miskin, cuma itu orang kaya pasti bayarannya lebih besar. Yang diundang orang miskin tadi saya cancel, saya batalkan. Ini berarti saya datang siapnya menerima pemberian nafsu. Ini salah satu contohnya. Nah, atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita diberi makan tempatnya punya orang. Kita terima makanan itu di dalam hati, ini niatnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kalau kita seorang murid yang tulus, kita tidak menerima karena takut terhadap makanan tadi, tapi kita menerima karena niat-niat berbentuk. Bisa jadi satu, karena menyenangkan, punya niat menyenangkan kepada yang memberi, menyenangkan yang memberi kita, itu niat yang tulus. Nah, kedua, karena merenung kenikmatan yang kita terima itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terima sebagai rasa syukur saya kepada Allah, dan rasa terima kasih saya kepada perantara yang diperintahkan Allah mengantarkan rezeki itu kepada diri saya. Ini menerimanya orang murid harus seperti itu. Murid itu juga menerima hadiah harus seperti itu. Tidak boleh rakus. Nah, kemudian dia ketika menolak juga menolaknya bukan karena hawa nafsu. Bagaimana orang menolak karena hawa nafsu? Dikasih makan atau dikasih hadiah, dia menolaknya karena dia takut merusak ketulusan dia. Ini menolak yang baik. Menolaknya seorang murid ketika dia tahu kalau saya menerima pemberian ini, maka pemberian ini akan merusak ketulusan saya dalam mencari ridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau saya kalau menerima pemberian ini, maka saya akan menjadi lembek, tahu lembek, akan jadi letoy. Nah, nanti kalau dia berbuat mungkar atau berbuat maksiat, saya jadi gak enak mau memperingatkan. Kenapa? Ya, dia sudah pernah memberi hadiah saya gak enak memperingatkan dia. Kalau saya tahu saya menerima hadiah itu akan menjadikan saya itu sungkan mengingatkan dia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan berbahaya buat saya dan berbahaya buat dia, saya menolak karena itu. Nah, bagaimana kalau menolak yang tidak baik? Menolak karena hawa nafsu. Satu,
menolak karena ingin menyakiti hati yang pemberi. Hah? Saya tolak karena saya ingin menyakiti hati yang pemberi. Ini dosanya luar biasa. Walaupun dipandang orang hebat. Hah? Orang-orang yang gak paham niat kita ini, ya, ini hebat. Ada niat kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat yang menyakiti sang pembeli, maka kita berdosa saat menolak. Kedua, menolak karena meremehkan hadiah. Bukan pembelinya ya, tapi hadiahnya kita anggap remeh. Ya Allah, cuma segini. Diberi orang makanan, makanya cuma kasih putih, tidak ada apa-apanya. Ya karena memang dia sanggupnya cuma memberi itu. Nah, kita tolak. Ditolak itu karena apa? Dalam hati orang memberi hadiah kok cuma nasi putih. HP-nya enggak ada, hadiahnya enggak ada. Buat apa saya tolak? Saya tolak karena saya meremehkan pemberian tadi. Ini bukan sesuatu yang baik. Sebab Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya tidak pernah menolak hadiah. Diterima. Semua hadiah diterima. Rasulullah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, sampai pernah diundang makan oleh satu sahabat, berdatangan sahabat yang lain bersama Rasulullah SAW, perutnya kerongkongan. Mereka menyangka ini makanannya pasti daging. Ternyata sampai di sana undangan itu yang disajikan cuma buah labu. Sahabat ini tidak ada yang doyan sama buah labu. Nabi Muhammad SAW waktu disajikan hidangan tadi, semua sahabat dia melihat buah labu, dilihat buah labunya, karena mereka kecewa. Ekspektasinya ini yang dihadirkan adalah makanan yang mereka sekali dalam perut lapar. Ternyata yang disajikan adalah buah labu. Nabi Muhammad SAW waktu buah labu itu disodorkan di hadapan Rasulullah, diambil langsung dimakan oleh Rasulullah SAW. Kata sahabat, aku tidak pernah melihat Nabi makan selahap itu. Dimakan lahap oleh Rasulullah sampai habis labunya, nampaknya ini oleh Nabi di, ya apa namanya, kalau bahasa Jawa dikoreksi, dihabiskan betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu sahabat, kata sahabat, akhirnya kita semua ikut makan buah labu karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat lahap memakan labu tadi, akhirnya mulai saat itu labu itu jadi makanan favoritnya sahabat. Jadi mereka itu suka buah labu bukan karena diri mereka, karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suka labu, mereka ikut makan labu. Nah, itu cintanya sahabat Rasulullah SAW. Nah, itulah bentuk penghargaan Rasulullah SAW terhadap orang yang memberi hadiah, terhadap hadiahnya, dan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat. Kalau kita sadari botol ini umpamanya air mineral ya, disajikan ke kita, mungkin kita menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja, air. Tapi kita dalam menerimanya, kita harus berterima kasih, harus menghargai air mineral ini, dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan dibuang-buang. Nah, ini kebiasaannya. Air mineral dianggap cuma satu gelas, belum niat minum, sedotannya sudah dicoboskan ke dalam. Ternyata tidak minum. Akhirnya orang tidak ada yang minum, berbuang percuma. Padahal itu kalau dimanfaatkan buat orang yang kehausan, bisa. Nah, makanya ketika mau memasukkan sedotan ke dalam gelas air mineral itu, berpikir terlebih dahulu ini mau diminum atau tidak. Kalau tidak mau diminum, jangan didapat. Kalau sudah dicobloskan, habiskan.
saya sekarang masih belum mau menghasilkan ini. Bawa pulang, jangan ditinggal. Kalau ditinggal sisanya siapa yang mau menembus? Nah ini berarti meremehkan air ini. Padahal kalau kita pikirkan air mineral satu gelas itu sampai di hadapan kita berapa ribu orang yang berkhidmat. Ada berapa ribu orang yang berkhidmat dari mulai air itu berasal dari mata airnya, kemudian sampai disedot, kemudian sampai dijernihkan, lalu sampai dimasukkan ke gelas itu, dari gelas itu dimasukkan ke pot, dari pot itu jalan perjalanan jauh, ada berapa orang yang berkhidmat? Hah? Kemudian dari pot itu masuk ke pabriknya, dari pabriknya kemudian masuk ke toko-toko, dari toko itu datang pembeli, pembelinya jalan dari rumah, itu berkorban teman-teman semuanya. Kemudian dia bawa ke masjid, di masjid itu kemudian ada yang angkat, masukkan ke gudangnya, kemudian sampai orang terakhir yang mengantarkan air mineral itu ada di hadapan kita. Menyajikan satu gelas air mineral itu, Allah menunjukkan berapa makhluknya untuk sampai di kita. Terus kita buang begitu saja air di gelas itu sesuatu yang tidak pantas. Nah, hargai kenikmatan itu walaupun air putih. Kalau kita belum menghabiskan, belum menghabiskan, ya di bawah gelas itu kita punya tanggung jawab. Ini adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada diri kita. Habiskan, bawa ke rumah belum mau minum, taruh dulu di rumah. Nanti kalau tidak mau minum, cari tadi ya, terangnya minum lagi. Nah, saya dapati banyak sekali di undangan-undangan, di majelis-majelis membuang kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nasi terbuang, ada daging terbuang, ada buah terbuang, ada buah paling banyak air mineral dibuang. Kadang-kadang baru diminum ini, wah Ustaz ini kalinya luar biasa, bukan pelit, tapi itu menghargai nikmat. Air mineral satu gelas itu kalau dibawa ke Gunung Kidul, Gunung Kidul sekarang sudah banyak air. Dulu zaman saya SMA, orang mau cari air bersih di Gunung Kidul itu susah. Saya ucapkan itu. Kalau kita bawa air mineral satu itu ke daerah Afrika, daerah yang kering, rebutan orang. Rebut-rebutan. Betul-betul berebut. Hah? Di satu tempat di daerah Afrika itu sampai-sampai kalau belajar dengan gurunya, belajarnya dari papan tulis pakai kapur. Kapurnya tadi bukan, kapurnya dari batu, dari bebatuan. Ditulis, kalau sudah selesai ilmunya, ini ilmu yang disampaikan oleh guru itu, kemudian dihafalkan oleh muridnya. Sudah hafal, ini besok mau diganti tulisan lain. Jadi tidak ada buku, ada cuma itu. Hafal di kepala, mereka ambil air, diguyur tulisannya tadi. Bawahnya guyuran air itu ada mangkoknya, ada mangkoknya. Airnya diguyur bekas papan tulis itu diminum. Karena tidak ada air, nah orang tidak paham. Oh maksudnya diminum biar cepat hafal, bukan cepat hafal, itu tidak ada air, sayang-sayang air dibuang, diminum. Air tadi diminum, bekas batu, gesekan batu itu diminum karena susah mencari air, sulit mencari air. Tapi hikmahnya, orang satu kota itu hafal kitab semua. Nah, saya bertemu dengan salah satu orang yang berasal dari daerah itu dan pernah berguru. Pernah berguru, namanya CGP, daerah CGP, di daerah situ. Ini saya berguru, semua guru saya itu mengajar kitab apa saja, jadi tinggal tanya, kamu mau belajar kitab apa? Saya mau belajar kitab ini. Oh ya bisa, duduk. Saya dengan kitabnya dia apa bisa. Jadi ini file ini seperti komputer kepalanya, semua kitab dia apa?
tidak masih menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dalam waktu 3 hari. Menghafal Al-Quran itu baik-baik, 1000 baik tentang Al-Quran. Dia hafal dalam waktu 3 hari. Karena dia dari Afrika, padamnya kali ini. Waktu itu datang ke Yaman. Orang Yaman padamnya Syafi'i. Kita mau belajar fikih, dia belum punya maklumat tentang ilmu fikih Syafi'i. Dia tanya, apa kita yang kalian pelajari? Bubar, kita bubar. Kita bubar itu ada 1000 baik tentang fikih. Oh ya sudah, besok kita mau belajar. Semalam dia hafalkan 1000 baik. Ini bukan katanya ya. Ini kita hadapi sendiri ini. Semalam menghafal 1000 baik. Jadi wawasannya itu terkenal, hafalannya kuat, itu hikmahnya. Allah kalau memberi kondisi ujian itu pasti ada hikmah. Ada hikmah. Nah ini kita lanjutkan. Nah, menolak yang tidak baik, menolak yang tidak baik, yang tadi itu tidak menghargai, kemudian merekankan kesempatan tadi. Yang tadi yang lain, menolak karena ingin disebut orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Ini menolak yang karena syahwat. Kemudian qanitul wafa wal futuwa. Mereka itu para murid sahabat yang setia dan mulia. Sahabat yang setia, tidak pernah wafa. Wafa itu artinya memenuhi tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW di antara julukannya Al-Wafi. Al-Wafi yaitu orang yang memenuhi tanggung jawab. Nabi Muhammad bukan cuma memenuhi tanggung jawab, lebih dari apa yang diwajibkan kepada dirinya. Sampai diingatkan oleh Allah berkali-kali bahwa kamu itu kewajibannya cuma menyampaikan. Nabi Muhammad ini kewajibannya kan cuma menyampaikan bahwa alaika illal kamu tidak punya kewajiban dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali cuma menyampaikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Di dalam ayat yang lain bahwa la anzalna alaikal qur'ana litashqa. Diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang cuma diwajibkan menyampaikan, tapi Nabi merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Jadi Nabi itu menjadi sedih ketika ada umat ini yang berbuat tidak baik. Nah ini wafa, karena dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai Rasul, sebagai pemimpin para Nabi. Dan begitu seorang murid, dia harus memenuhi tanggung jawab sebagai sahabat, sebagai teman. Ada adab-adab bersahabat yang mungkin bisa dibaca di kitab lain nanti ya. Qanitul wafa, sahabat yang setia, wal futuwa, dan mulia. Dia punya akhlak yang mulia. Tawadhu, rendah hati, sabar, ibadah, mementingkan kepentingan ya lain, itu sahabat yang benar. Kalau kita sedang dalam kesusahan, dia menjadi penolong kita, itu sahabat yang benar. Ada orang yang mengatakan, kalau kau ingin membuktikan sahabatmu yang benar-benar sahabat, tunggu kalau kamu dalam keadaan darurat. Biasanya kalau kita dalam keadaan cukup, yang dekat di sekitar kita banyak, apalagi kalau kaya, satu bisa menjadi teman kita kalau kaya. Begitu kita namanya dunia rosot, dunianya habis, kita punya utang yang kemarin dulu di sebelah kita ada 100 orang lari semuanya, lari karena takut dipinjami uang, karena takut kita pinjam uang, lari semuanya. Ini berarti bukan sahabat. Sahabat yang benar itu adalah mereka yang ada di samping kita pada saat kita perlu pertolongan. Itu adalah sahabat.
Kalau itu dunia, masalah dunia, bagaimana dengan akhirat? Nah, kalau ada orang yang kita anggap sahabat, tapi ternyata kita berbuat maksiat atau meninggalkan amal taat, dia diam saja, itu bukan sahabat. Sahabat itu orang yang mengingatkan kita. Kalau kita salah, dia mengingatkan kita, itu namanya sahabat. Minimal dia mendoakan kita. Nah, itu bagian dari perhatian. Kemudian halifun haya wal quruwah, mereka itu murid yang sebenarnya adalah halif dengan halif itu mirip, yaitu sahabat yang pemalu. Maksudnya pemalu di sini malu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haya minal iman, malu itu bagian dari iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menjaga auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga malu berpapasan dengan orang-orang yang bukan makhluk Rasulullah SAW dan banyak hal. Tapi malu itu harus diletakkan di tempatnya. Nah, kadang-kadang ada orang belajar, dia tidak paham, tanya tidak paham, malu saja. Terus kok malu? Kok tidak harus kalau kaya dengan iman? Nah, itu bukan salah, itu tidak pas. Tidak pas. Ayo itu waktunya sholat. Di kereta ya. Kita masih di kereta, di kereta. Waktunya sholat, ayo kita sholat. Dan di sini sholat malu dilihat orang-orang. Ini malu yang tidak pas. Mau sholat kok malu? Ayo kita baca Al-Quran. Masa baca Al-Quran di airport? Dilihat orang-orang. Baca Al-Quran di pesawat. Dilihat orang, dilihat nyamuk ini kita, nyamuk ini kita dan lain baca, kita buka Al-Quran, malu kita. Bukan malu, bukan Al-Qayat tidak iman. Salah, itu malu yang tidak pas. Tidak boleh malu dalam keadaan seperti itu. Kita harus bangga dengan Al-Quran, bangga dengan sholat, bangga dengan zikir, bangga dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Malu kalau kita meniru orang yang tidak kenal Rasulullah. Sebaliknya ya, menampakkan dirinya menghidupkan sunnah Rasul, malu. Tapi niru gaya hidupnya Abu Jahal dan Abu Lahab tidak malu. Kemana sifat malu yang benar? Nah, kalau sahabat dia punya rasa malu, dia malu membebani temannya, dia malu menyakiti hati temannya dan begitu seterusnya. Wal muru'ah, dan dia punya harga diri. Muru'ah itu harga diri. Jadi dia bukan orang yang tidak punya dong cinta rasa di dalam itu. Dia punya harga diri. Punya harga diri di antaranya tidak banyak bercanda. Orang yang banyak bercanda banyak harga diri, banyak kewibawaan dari wajah. Orang itu murah, harus punya harga diri. Kalau di kota kali misalnya, penuntut ilmu tidak boleh masuk pasar, tidak boleh masuk toko. Kalau di kota kali misalnya, penuntut ilmu kalau masuk ke pasar, masuk ke toko, lenyap harga dirinya. Karena di pasar itu mestinya pedagang dan pengusaha. Tapi kalau di sini ya tidak bisa seperti itu. Jadi muru'ah itu kadang-kadang juga disesuaikan dengan kebiasaan. Cuma kalau kebiasaan itu terlalu drastis, ya kita tidak boleh ikut-ikutan. Umpamanya di satu tempat orang itu guyon terus ikutnya. Jangan banyak guyon. Guyon itu boleh, tapi tidak selalu guyon terus. Nah, untuk
mundur, berdiri mundur, sampai akhirnya di majelis guyon. Nanti merembet lagi waktu mau sholat guyon. Enggak ada Allah, terutama anak-anak kita yang kita perhatikan. Muru'ah harus punya harga ini. Yusifu kulla ahadin min nafsihi wala yantasifu laha min ahadin. Mereka itu menuntut dirinya, yusif kulla ahadin min nafsihi. Jadi mereka menuntut kepada dirinya untuk memenuhi hak setiap orang di sekelilingnya. Insaf itu artinya memenuhi hak, menghakimi. Jadi dia menuntut dirinya untuk memenuhi hak setiap orang yang ada di sekelilingnya. Wala yantasif laha min ahadin. Tapi dia tidak menuntut orang di sekitarnya untuk memenuhi haknya. Itu murid yang benar. Ini sebagai penutup. Murid yang benar itu bukan dia menuntut hak. Berarti menuntut hak itu tidak boleh, Bu? Boleh. Tapi murid yang benar, kalau kamu sebagai murid, kamu tidak melulu memperhatikan hak diri. Kalau kita memperhatikan hak diri kita, maka semua orang yang ada di sekitar kita pasti kita pandang salah. Terus apa manusia yang bisa memenuhi hak kita, keinginan kita? Orang yang paling baik pun kepada kita, maka kita akan menganggap dia itu kurang. Karena kita menuntut hak kita untuk dipenuhi. Nah, berarti yang benar bagaimana? Yang benar kamu tuntut diri kamu untuk memenuhi hak orang lain, kalau orang lain terhadap dirimu kurang lebih. Nanti hidup kamu bahagia. Hidup kamu akan bahagia. Kamu jadi khidmah kepada banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu tidak punya keinginan pelayanan kamu itu mendapat balasan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kebalikannya, kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, kita tidak memperhatikan hak orang lain, hidup kita pasti susah. Pasti susah, karena kita tidak akan pernah merasa puas hidup di dunia ini. Terutama kepada orang yang ada di rumah kita sekarang. Kalau kita sebagai suami mau bahagia, tidak usah menuntut istri kita untuk memenuhi hak kita. Itu sudah semangatnya dia, kita terima kasih. Tapi kita menuntut diri kita untuk memenuhi hak sebagai suami, nanti hidup kita pasti akan bahagia. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu juga kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita. Nah, sampai di sini, Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini agak panjang sedikit. Dan Insya Allah tinggal tidak lama lagi insyaallah kita akan lanjutkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruni kita akhlak yang baik, adab yang baik, mengaruni kita muru'ah, harga diri, rasa malu, dan mengaruni diri kita alangkah kekuatan untuk menjauh dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memudahkan jalan hidup kita di sisa umur kita sehingga kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita, menjauhkan anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segala bencana, dari segala musibah, dari gunung meletus, dari gempa, tsunami, dari banjir, dari pencurian, dari kebakaran, dari kecelakaan yang ada di udara atau di darat atau di air, dan menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah lahir batin dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua termasuk mereka
yang selamat dan bahagia di dunia ini, di alam barzah, di hari kiamat, sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah tanpa didahului hisab nasib dan adab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الجيران وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة المسلمين أجمع. آمين ربي اسمع قبلا وجودا منا لاكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه حتى الحق وآله وصحبه عدادة في صحبي والحمد لله في البدء والتنام. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.